Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi asra bi 'abdihi lailan minal masjidil harami ilal masjidil aqsa wa 'araja bihi ilas samawatil ula liyuriyahu min ayatihil kubra. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Wassalatu wassalamu ala man la nabiyya ba'dah wa ala alihi wa ashabihi wa mawala. Ma'asyiral ikhwan wal akhwat, dzakirin wa dzakirat, muslimin wal muslimat, rahimakumullah. Usikum wa iyaya bitaqwallah faqad fazal muttaqun. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Subhanalladzi asra bi 'abdihi lailan minal masjidil harami ilal masjidil aqsa alladzi barakna haulahu linuriyahu min ayatina innahu huwas samiul basir. Wa qala wan najmi idza hawa ma dhalla sahibukum wa ma ghawa wa ma yantiqu anil hawa in huwa illa wahyu yuha 'allamahu syadidul quwa dzumiratin pastawa wa huwa bil ufuqil a'la summa dana fatadalla fa kana qaba qausaini aw adna fa auha ila 'abdihi ma auha maka dabal fuadu ma ra'a apa tumarunahu ala ma yara walaqad ra'ahu nazlatan ukhra 'inda sidratil muntaha idh yaqsa jidrul tama yaqsa mazhabul basar wa matuqo laqad ra'a min ayati rabbihil kubra. Wa qala nabiyyu sallallahu alaihi wasallam summa jaa bi tasdimin dahabi mumtali hikmatan wa imanan wa aprobahu bisadri summa baqahu summa akhadha biyadi ila samai dunya. Wa qala al-musalli yunadi rabbahu amma ba'd. Hadratul muhtaramin ashabul fadilah, para asatidz, para muallim, para murabbi, wabil aula sahibul awqat Pak Ustadz Andri, dan wabil aula sahibul fadilah, sahibul maqam Bapak Kiai Haji Bapak Wahfiuddin dan rekan-rekan hadirin hadirat ikhwan wal akhwat muslimin wal muslimat rahimakumullah. Sehat-sehat semua, alhamdulillah wa syukru ala ni'amillah, alhamdulillah wa syukru ala ni'amillah. Qudrat iradat Allah taksiskan pada hari yang mulia ini, di tempat yang mulia ini, dan menuju dan yang maha mulia. Mudah-mudahan karunia yang termulia, teragung, teristimewa Allah kocokkan untuk kita semua pada saat yang mulia ini. Dan mudah-mudahan kita selalu diberkahkan kesehatan, diberkahkan usia, diberkahkan rizki yang halal, diberkahkan putra putri soleh solehah berakhlakul karimah, dan diberkahkan keluarga kita semua sakinah mawaddah warahmah, dan berkah makosid kita dohir dan batin dunia sampai akhirat nanti. Hasallallahu makosidana wa hawaijana min umurid dunya wal akhirah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas shiratal mustaqim. alaihim waladhdallin. Bapak-bapak, ibu-ibu, ikhwan wal akhwat rahimakumullah, Allah kasihkan buat kita, Allah berikan buat kita, dan Allah izinkan buat kita pada saat yang mulia ini. Mari kita lihat dengan kacamata iman, Islam, ihsan, bahwa pemberian Allah pada saat yang mulia ini, kita dikumpulkan berjamaah, dan kita diperkumpulkan berzikir pada Allah, dan kita dikumpulkan untuk menemui Allah. Ini hakikatnya adalah kasih sayangnya. Allah menghendaki bapak-bapak dan ibu-ibu, Allah memberikan kepada bapak-bapak dan ibu-ibu mengenalkan dirinya untuk supaya makrifat bapak pada Allah dan kehendak Allah juga. Ini yang sangat dahsyat kalau kita lihat dengan perspektif keimanan, keislaman, keihsanan. Maka yang Allah berikan kepada kita adalah pemberian yang tak terhingga, yaitu zikrullahi akbar. Ingatnya seorang hamba kepada Allah akbar. Hakikatul hakikatnya, ingatnya Allah pada hamba akbar, tak terhingga. Mudah-mudahan zikir yang Allah berikan kepada kita sengaja Allah supaya bapak menemui Allah, sengaja Allah supaya bapak mi'raj pada Allah, sengaja Allah supaya bapak musyahadah menuju Allah. Alhamdulillah adalah nikmat tak terbat, nikmat tak terhingga, karena zikrullah adalah seagung-agung pemberian yang Allah berikan kepada hamba. Maka dalam kitab Anwarul Qudsiyah ini, dulu saya dikasih dari beliau Anwarul Qudsiyah, Talbisu Iblis, yang beliau kasihkan, lalu kitab Sirrul Asrar, Miftahus Sudur, itu disusul 2 bulan kemudian, yaitu kitab Talbisu Iblis, rekayasa tipuan-tipuan iblis. Nah, ini dari kitab yang beliau miliki lalu dikasihkan. Hampir semua para wakil talqin beliau dikasihkan. Maka di dalam halaman 35, maka ulama ubillah bersabda, wa azma'u ala umdatat tariqi al-iksaru min dzikrillahi azza wa jalla. Wa ajma'u, dan telah sepakat semua kumpulan para ulama. Ulama di sini ajma'unya ulama sufi, ulama toriko. Anna umdata toriki, sesungguhnya pokok ataupun tiang dalam toriko al-iksaru min dzikrillahi azza wa jalla, yaitu memperbanyak dzikir, ingat kepada Allah subhanahu wa ta'ala, hatta la yakuna lil muridi suglun illa bihi wahdah, sehingga tidak ada bagi murid kegiatan yang pokok bagi murid suglun, yaitu kesibukan-kesibukan, illa bihi wahdah, kecuali dengan memperbanyak ingat zikir pada Allah subhanahu wa ta'ala. Wa qalu, dan telah sepakat para ulama ubillah, ulama usufi, ulama toriko. Ini maaf ya, saya bacakan ini untuk memotivasi bapak-bapak kita semua. Keagungan yang bapak amalkan tadi, keagungan yang bapak hidupkan dalam hati bapak. Inna dzikra mansurul wilayati ay maksumun ay marsumum minallahi lil abdi bil wilayati. Ini inna dikra, sesungguhnya dikir, mansurul wilayati, bisluitnya kewalian. Tapi jangan laku ya. Ini kasih sayang Allah, mudah-mudahan Allah berikan. Amin. Amin. Kalau Bapak mempertanyakan apa sih unggulnya zikir, bagaimana keadaan zikir kita misalnya. Tatkala masuk Bapak ke ruang gerak ikhlas, khalisom min nafsihi, zikir yang diucapkan Bapak, zikir yang diucapkan Ibu itu memberikan kasih sayang kepada Allah, bahwa Bapak pada detik itu, menit itu, dengan zikir penuh dengan keikhlasan, mansurul wilayati, mendapatkan bisluit kewalian dari Allah. Kasih sayang Allah. Gak boleh tapi ngaku, kecuali wali kota boleh, gak apa-apa. Nah, wali kupun boleh, wali ujbir boleh, wali kelas boleh. Ini yang sangat sensitif. Hanya hati syukur kepada Allah. Mudah-mudahan ini mimbisati ihsanillah, yang datang dari kebaikan Allah, bukan dari kehebatan hamba, kasih sayang Allah. Maka inna dzikra mansurul wilayati ay marsumum minallahi lil abdi bil wilayati. Nah, maka dikokohkan lagi, dikuatkan. Ay tegasnya marsumun, keresmian, minallahi, dari Allah, lil abdi, bagi hamba, bil wilayati, mendapatkan kualitas kewalian. Dengan anugerah fadl dan rahmat Allah ya, mudah-mudahan Allah tetapkan. Amin. Satu, kamarosi mimuluki dunya bil wawaifi, seperti bisluit-bisluit, memberikan bisluit-bisluit raja dunia dengan memberikan tugas-tugas kepada yang dipilih oleh raja itu sendiri. Itulah dzikrullahi akbar. Nikmatilah kasih sayang Allah. Paman wupiko lidawami dzikrillahi ta'ala u'tiya al-marsuma. Paman wupiko, barang siapa diberi taufik lidawami dzikrillahi ta'ala, untuk mendawamkan, mengkontinyukan, mengamankan, mengamalkan dzikir pada Allah Subhanahu wa ta'ala. Lalu Bapak terus beramal, terus mudawamah, sehingga merasa lezatnya mengingat Allah. Itulah faqad utiya al-marsumah, nyata telah mendapatkan al-marsumah, keresmian bisluit yang Allah tetapkan untuk Bapak dan Ibu. Amin. Itulah walillah, dan karena Allah. Bi'annahu, sesungguhnya orang yang diberi taufik ataupun wufiko, diberi taufik, diberi pertolongan, bi'annahu, sesungguhnya orang yang dikasih wufiko, orang yang dikasih wufiko lidawami dzikrillahi ta'ala waliyullahi azza wa jalla. Maka orang itu adalah wali Allah azza wa jalla. Wa may yuslabu anil dzikri faqad uzila anil wilayati. Dan barang siapa yang tiba-tiba dicabut dari dzikir pada Allah, yang biasanya senang menakiban jadi benci, yang biasanya senang khotaman jadi benci, yang biasanya sering mengucapkan zikrullah la ilaha. Kenapa hati ini jadi sama sekali nggak suka, merasa yang lain-lain? Maka wa may yuslabu ani dzikri, barang siapa yang dicabut ani dzikri, dari dzikir, dari ucapan dzikir, dari ingatan zikir, dari merasakan zikir, maka faqad uzila anil wilayati, nyata telah dicabut dari wilayah kewalian. Itulah dzikrullahi akbar. Pada siapa? Rahasia Allah. Wah, nggak mungkin zaman sekarang, kan zaman milenial, zaman modern, nggak mungkin dengan zikir menjadi wali. Dengan kalau Bapak sampai nggak mungkin itu membekas dalam hati menjadi iktikad dan keyakinan, maka Bapak telah cedera akidah tauhidnya. Kenapa? Karena perbuatan Allah dulu kuasa Allah, karena kodim Allah. Sekarang maha kuasa Allah, nanti pun maha kuasa Allah. Karena yang ada di sisi Allah, dalam kehendak Allah, kodim dan bako. Itu tauhidnya. Jadi kalau Bapak bersikeras tetap tidak merasakan bahwa yang mengingat Allah itu dianggap nah, mungkin nggak ada kemuliaannya, nggak ada, sampai saking bencinya merasakan bahwa tetap itu dituding dengan yang lain-lain, maka itu namanya menentang ayat Allah. Yaf'alullahu ma yasha wa yahkumu ma yurid. Berbuat Allah sekehendaknya dan menghukumi Allah sekehendaknya dalam segala saat, dalam segala sesuatu. Maka oleh karena itu tatkala Bapak, Allah berikan dzikir kepada Bapak, Allah berikan lisan Bapak baca Quran, baca sorawat, lihatlah dengan kacamata ma'rifat, jangan sia-siakan, tangkap itu adalah maksud Allah, menghendaki Allah kebaikan untuk Bapak, kebaikan untuk Ibu. Itu adalah kacamata yang disertai fi'lul qalbi ma'rifatullah. Gerak hati Bapak adalah ma'rifat kepada Allah. Tidak melihat hebatnya kita, tidak melihat kuatnya kita, tidak melihat segala sesuatu yang ada dalam kita, tapi yang kita lihat adalah musyahadah, melihat hakikat di dalam segala sesuatu adalah kasih sayang Allah, pemberian Allah, la ilaha illallah. Itu diantaranya. Wahai ikhwan wal akhwat, mudah-mudahan Allah memberikan selama-lamanya, mengabadikan kalimahnya untuk kita semua. Nah, kedua, dalam kitab Ikonul Himam, Sarah Hikam, di antaranya Allah berfirman, la yasha'ani as-samawati wal ardh, tidak mencukupi bagiku langitku dan bumiku, wa wasa'ani qalbul mu'min, tapi cukuplah bagiku hati orang yang iman padaku. Dalam arti mencukupi bukan setara maksudnya, bukan Allah sama dengan makhluk, bukan arti dalam musabbihah, bukan arti dalam mujasimah, tapi itu dalam arti Allah berkehendak mengagungkan hambanya, yang posisi di hamba dikasih hati untuk menemui Allah. Hanya dengan ruang gerak yang ada di hati, maka Bapak layak menemui Allah dan layak bersimpuh di haribaan Allah dengan seagung-agung kasih sayang Allah. Itulah dzikrullahi akbar isinya. Itulah. Yang kedua, yaitu orang dikasih dzikir supaya mempersenjatai dirinya dengan dzikir dari hanyutnya godaan, gesekan, rayuan, tipuan syaitan dan nafsu. Maka dengan dzikir mudah-mudahan godaan syaitan dan nafsu tetap Bapak akan terselamatkan sepanjang Bapak bersama mengingat Allah. Wa qul az-zikru saiful muridin. Dan telah sepakat, waqalu telah berbicara para ulama-ulama sufi. Apa? Az-zikru, zikir itu saiful muridin, pedangnya para murid. Yuqatiluna a'da'ahum minal jinni wal insi. Para murid membunuh musuh-musuhnya dari golongan jin dan manusia, yaitu dengan zikrullah. Maksudnya membunuh itu apa? Menyelamatkan hati Bapak tetap utuh menuju hadirat Allah dengan rayuan manisnya duniawi, dengan rayuan segala bentuk untuk memperlihatkan hebatnya diri, kuatnya diri, dan untuk kelompok, untuk personal, tapi digoda dengan bermacam rayuan tipu daya syaiton dari kalangan jin dan syaiton dari kalangan manusia. Maka tetap hamba yang dikasih zikir pada Allah selalu menghidupkan hatinya mengingat Allah. La ilaha illallah. Itu selamat tatkala gonjang-ganjing, karena dikir untuk menyelamatkan kita hidup di alam mulki, ingin selamat di alam mulki dari gangguan yang pro ataupun yang kontra. Lalu dengan dikir kita ingin selamat sampai ke alam malakut dari rayuan yang halus, dari wilayah nafsu malakutiah, syaiton malakutiah. Tetap kita ingin selamat. Nah, terus sampai di Jabarut. Sampai di Jabarut pun kita ingin selamat, karena di Jabarut masih ada syaiton Jabarut. Kita ingin selamat sampai menuju lahutiah, hadiratul qudsi Allah azza wa jalla. La ilaha illallah. Nah, maka dikir diamalkan secara khusus dinamakan secara thariqah, secara umum ya secara tabarut bilham. Maka kalau secara umum yang keluar dari lisan-lisan min afwahil am, keluar dari lisan yang secara umum, kalau Bapak selalu merasakan, mengingat sampai murokobah musyahadah, maka apa yang keluar dari bibir Bapak, dari bibir Ibu, maka insya Allah yang keluar adalah min afwahir rijal, yang keluar dari lisan-lisan pilihan yang dipilih oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Amin. Min afwahir rijal ini yang terus hatinya berangkat menuju hadirat Allah dengan kalimat la ilaha illallah. Maka hikmatul kalimah, hikmah yang sempurna, la ilaha illallah yang diucapkan dengan min afwahir rijal. Biha, dengan mengucapkannya Bapak kepada la ilaha yartaqil abdu ila hadratil qudsi, terangkatlah Bapak sampai kemana? Sampai ke malakut, sampai ke Jabarut, bahkan melebihi itu, sampailah ke hadiratul qudsi, hadirat Allah azza wa jalla. La ilaha illallah. Itulah biha, dengan selalu Bapak mengucapkan, mengingatkan, merasakan sampai ucapan Bapak dari ucapan yang disertai kolbun, yaitu mahalul ma'rifat, naik kepada apa? Ruh, mahalul mahabbah. Dari ruh ningkat lagi ucapan Bapak sampai ke sir. Apa sir? Mahalul musyahadah, tempat musyahadah. Maka tat Bapak sudah sampai kepada mahalul musyahadah, ucapan Bapak, sir Bapak hidup di sana, maka Bapak sampailah di hadapan Allah azza wa jalla, sampai di sisi Allah yang maha kuasa, bi maq'ad sidqin inda maliki muqtadir, di sisi Allah yang didambakan, yang dirindukan, di sisi Allah yang maha kuasa segala-galanya. La ilaha illallah. Mudah-mudahan Allah selamatkan kita semua. Amin. Mudah-mudahan Allah kasih kita semua dengan fadl dan rahmatnya. Maka kalau Allah sudah berkehendak mau mengasihi, Allah tidak mendiskriminasi orang. Allah tidak memilih dalam arti bagaimana bangsanya, bagaimana tadi latar belakangnya. Kalau Allah sudah menghendaki, maka berlakulah bagi orang bodoh pun, berlakulah bagi si papa, berlakulah bagi si miskin, berlakulah bagi si kaya, berlakulah bagi si pintar. Jadi dengan kasih sayang Allah tidak ada satupun yang bisa menghalangi. Dengan kasih sayang Allah tidak satu pun bisa dihalangi dan bisa diintervensi. Maka itulah kehendak Allah yang maha segala-galanya. Yahdillahu linurihi may yasha wa yadribullahu al-amsala linnas wallahu bikulli syai'in syahid. Wallahu bikulli syai'in alim, dan seterusnya. Nah, maka oleh karena itu Bapak di tempat yang mulia ini sedang belajar dan terus belajar. Dengan melalui kasih sayang Allah yang tak terhingga ini, mudah-mudahan Allah berkahkan Bapak-bapak dan Ibu, dan Allah berkahkan al-mukarram wal-muhtaram pembimbing Bapak di tempat yang mulia ini, yaitu al-mukarram wal-muhtaram murabbi ruhina, pembimbing ruh Bapak dalam setiap saat. Apa yang disampaikan oleh Syaikhul Mursyid dititipkan kepada beliau, disampaikan lagi kepada Bapak, dan mudah-mudahan itu terus berkesinambungan sampai hari kiamat. Amin. Kasih sayang Allah. Kata pangresa Abah, euy bager, lamun ningali silsilah, lamun ningali sanad kadenya ulah nempok paralon atawa gomonga. Paham Pak itu bahasa Sunda? Jangan lihat bambu ataupun paralonnya, tapi lihatlah apa yang dikocorkannya. Yang dikocorkan oleh beliau Bapak Kiai Haji Wafiuddin kepada kita semua yang ada di tempat yang mulia ini, itulah yang dikocorkan Rasulullah kepada Abu Bakar Siddiq. Ma soballahu fi sadri illa sababtuhu fi sadri Abi Bakrin. Tidak Allah kocorkan kepada dadaku, melainkan aku pun juga kocorkan kepada dada Abu Bakar. Dan pada saat yang mulia ini, di tempat yang mulia ini, apa yang dikocorkan Rasulullah kepada Abu Bakar, dari Abu Bakar dikocorkan kepada putranya, cucunya, cicitnya, dalam arti putra dzurriyyah ataupun dalam arti putra nuriyah. Itu semua sampailah kepada Bapak semua yang ada di tempat yang mulia ini. Amin. Itu yang disebut naqsun dandun, yaitu setempel yang ditanamkan, yang hakikatnya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, sampai kepada Pak Kiai, sampai kepada Bapak semuanya. Syukuri nikmat itu, karena itu datang hakikatnya dari Allah. Nah, oleh karena itu yang dinamakan thariqah siddiqiyah, yang datang pertama yang Allah kasihkan kepada Rasulullah, lalu kasihkan kepada Abu Bakar, dan akhirnya semua para sahabat mendapatkannya. Yang kedua adalah aliyah, yang pertama Allah kasihkan kepada sahabat Sayyidina Ali karamallahu wajhah. Kalimah intinya la ilaha illallah. Itulah. Maka Bapak nikmati itu yang disampaikan kepada Sayyidina Ali, dan akhirnya para sahabat semua pun juga mendapatkan jamaatan wa furoda, yang kadang-kadang besar melalui berjamaah dan kadang-kadang secara sendiri-sendiri datang. Nah, itulah, ini dalam kitab ini ada dijelaskan panjang lebar. yang datang ke Abu Bakar, yang datang kepada Sayyidina Ali, semuanya telah Allah kasihkan buat bapak dan ibu semua. Alhamdulillah. Nah, maka ilmu yang mendorong pada nilai tenki ruhaniyah, dimensi ruhaniyah itu yaitu ilmu apa? Ilmu tasawuf yang hanya diucapkan, diatur dengan makhrij huruf, itu ilmu naon, qiraat, ilmu makhraj, yang diucapkannya ilmu syariat, ilmu dohir, yang diingatkan dan sampai diakhlakannya adalah dibahas panjang lebar secara ilmu tasawuf. Ilmu tasawuf itu dari siapa dan peletaknya siapa? Ilmu tasawuf peletaknya, wadiknya, hakikatnya Allah Subhanahu wa ta'ala yang diberikan wa auhahu ila rasulihi sallallahu alaihi wasallam wal anbiya qablahu fa innahu ruhus syara'i wal adyan. Itulah ini penjelasan dari ma'bade tasawuf. Karena setiap orang yang mau membahas satu pan disiplin ilmu harus bahas dulu ma'badenya. Nah, ini bil barkah aja saya di tempat yang mulia ini ingin dalam satu ataupun dua membahas ma'bade ilmu tasawuf. Karena ilmu tasawuf ini yang kita berusaha mengamalkannya. Mudah-mudahan Allah memberkahkannya. Amin. Bagaimana? Karena setiapan ada mabadeknya. Inna mabadi kulli panin asroh al-hadu wal maudu'u summa samroh wa fadluhu wa nisbatun wal waqi'u wal ismul istimdaduhu musyari'u masailu wal ba'du bil ba'di tafa wa man daral jami'a haja sarofa. Sesungguhnya definisi dasar-dasar ma'badi yang semua pan ilmu kalau dibahas harus membahas ma'badi dulu. Sesungguhnya ma'badi dalam segala pan, setiap pan yang akan dibahas semuanya ada 10. 1 al-haddu, 2 wal maudhu, 3 samroh, 4 fadluhu, fadlnya, keutamaannya, dan kelima wanisbatun, nisbatnya, korelasinya, hubungannya dengan semua ilmu. Wal wadhi, peletak ilmu itu. Nah, siapa peletak? Nah, di sini wal wadhi'u Allahu tabaraka wa ta'ala wa auhahu ila rasulihi sallallahu alaihi wasallam wal anbiya qablahu fa innahu ruhus syara'i wal adyani al munazzalati kulliha. Itulah wadhi ya, diambil karena wal ba'du bil ba'di tafa, cukup tahu sebagiannya, misalnya tahu 5, tahu 6 ataupun tahu 7, tapi wa man darul jami'a haja syarofa, barang siapa yang mengetahui semuanya mendapat kemuliaannya. Mudah-mudahan kita mendapat kemuliaan. Amin. Nah, inilah pertama al-haddu, yaitu definisi fal-haddu tahaddus tasawufi had ilmu tasawuf. Definisi ilmu tasawuf apa? Huwa ilmu yurabu bihi ahwalu nafsi mahmuduha wa madmumuha wa kaifiyatu tathhiriha minal madmumi minha wa takhliyatiha bil ittisafi bi mahmudiha wa kaifiyatus suluki wa syairu ilallahi ta'ala wal firaru ilaihi. Itu definisi ilmu tasawuf hadnya. Apa? Huwa ilmu tasawuf ilmun yu'rafu, ilmu untuk mengetahui bihi ahwalun nafsi mahmuduha wa madmumuha, yaitu ilmu untuk mengetahui keadaan jiwa, keadaan nafsu mahmuduha yang baik wa madmumuha, dengan yang jelek, wa kaifiyatu tathiriha, wa kaifiyatu tathiriha, dan mengetahui cara untuk membersihkan. Membersihkan apa? Nafsu, minal madmumi minha, dari nafsu yang jelek, wa tahliyatiha, dan mengetahui menghiasinya, memperindahnya nafsu, bil ittisofi, dengan sifat-sifat, bimahmudiha, dengan sifat-sifat terpuji, wa kaifiyatus suluki, dan mengetahui cara as-suluki, berjalan, mendaki, wasyairu ilallahi ta'ala wal firaru ilaihi. Nah, itulah ilmu tasawuf, yaitu untuk mengetahui keadaan nafsu yang ada dalam jiwa kita, baik dan buruknya, dan untuk mengetahui cara membersihkannya, dari yang jelek kepada yang baik, dan cara menghiasinya dengan sifat-sifat yang terpuji, dan mengetahui cara suluk, berjalan, mendaki, suluk, menyuksruk kata orang Sulama, menuju kemana? Wasairu ilallah, berjalan menuju hadirat Allah Subhanahu wa ta'ala. Di tengah-tengah perjalanan kita yang penuh kerikil dan licin, betapa beratnya kita ingin menemui Allah, karena nafsu itu yang menghalanginya. Kadang-kadang kita tidak tahu, tidak bersama orang ini, berhubungan secara dagang, secara apa, tapi tiba-tiba, kenapa setelah Bapak belajar zikir, tiba-tiba cemberut gak karuan? Betul, kadang-kadang menemui orang yang kadang-kadang Bapak habis pikir, apa ini orang? Padahal Bapak tidak ada rasa benci kepada mereka, tapi mereka kadang-kadang suudon pada Bapak. Nah, ini cara betapa beratnya untuk ujian ruh dan jiwa kita. Maka kita ambil fungsi zikir adalah untuk menenangkan hati kita. Fungsi zikir adalah untuk menyelamatkan seluruh ibadah kita, ibadah mahdoh ataupun ibadah ghair mahdoh. Di tengah-tengah kita sebagai hamba untuk membuktikan kehambaan di hadapan Rabb kita, kita itu tidak seperti berjalan di atas permadani, tapi cita-cita hidup kita kan ingin hidup itu seakan-akan berjalan di atas permadani yang di pinggir kanan kirinya dipenuhi dengan umbul-umbul warna-warni, betul Pak? Dan ditaburi dengan rupa-rupa kembang yang wewangian dan wewangian. Itulah harapan, tapi fakta hidup selalu ada rintangan, godaan dan godaan. Maka coba kita lalu Bapak suka lihat kalau di bulan Agustus, bulan-bulan kemerdekaan bangsa kita yang selalu diperingati setiap tahun sekali di bulan Agustus, biasanya muncul macam-macam lomba, betul? Coba kita tapakuri aja, satu lomba aja. Lomba apa? Lomba mengantarkan kelereng, tapi pakai sendok. Suka ada ya, pakai sendok, lalu sendoknya digigit ya, lalu masukkan kelereng. Nah, tugasnya harus sampai dari setar, mungkin ada 5 meter, mungkin ada 10 meter. Suka ada ya. Nah, lalu Bapak harus mengantarkan sampai ke sana. Tapi kadang-kadang ada 5 orang, ada 10 orang pesertanya. Nah, di antara yang 5 orang, 10 orang pesertanya mungkin punya pendukung masing-masing. Ada yang mendukung, ada yang tidak mendukung. Yang mendukung mesti memuji Bapak, yang tidak mendukung mesti mencaci Bapak, walaupun dengan isyarah, dengan bagaimana, apalagi dengan kata-kata. Tapi tugas Bapak mengantarkan kelereng. Betul, kelereng di sini, paham ya? Ada yang memuji, oh Bapak bagus, Bapak pintar, Bapak sukses akan sampai. Apakah tengok oleh kita sehingga kita terjerembab dengan pujian itu? Jangan, wahai saudaraku, teruskan hantarkan kelereng itu sampai finish. Kalau ditengok saking sukanya jatuh dong. Apa? Kelereng, betul. Lalu ada yang mencaci. Nge, mana mungkin orang seperti ini? Gak mungkin, bagaimana dan bagaimana terus. Tidak mungkin sampai lihat, tengok, jangan. Bapak sedang berjalan. Urusan Bapak bukan dengan yang memuji dan yang mencaci. Tapi urusan Bapak sekarang mengantarkan kelereng sampai ke finish. Ditengok yang benci, jatuh kelereng. Ditengok yang memuji, jatuh. Betul, Pak? Betul. Maka oleh karena itu kita menuju Allah sesuai dikasihkan oleh Syaikhul Mursyid, yang terus beliau dikasih, yang datangnya dari Rasulullah SAW, dikasih untuk kita supaya kita pun ikut Isra, diisrokan oleh Sang Pencipta. Amin. Supaya kita pun ikut Mi'raj, dimi'rajkan dalam artian ruh dan jiwa kita berangkat, diberangkatkan hakikatnya dengan kasih sayang Allah. Mungkin datang orang yang memuji dan mungkin datang orang yang mencaci terus. Bapak tidak ada hubungan dengan pembenci dan pencaci, tapi Bapak berhubungan pada saat sekarang, nanti, dan seterusnya dengan Allah Sang Pencipta, karena Dia yang mengasihi, karena Dia yang memberi, karena Dia yang mendidik, karena Dia yang mengetahui, karena Dia yang maha dekat tak terhingga, karena Dia yang maha segala-galanya. Dengan Bapa, hidupkan ruh Bapa, tenggelamkan jiwa Bapa, murokobahkan detak jantung Bapa dengan penuh penghayatan, dengan penuh ketauhidan, karena Bapa seorang hamba yang ingin sampai ke finish mardatillah. Amin. Mudah-mudahan. Maka ilmu tasawuf yang tadi definisinya yaitu huwa ilmu yu'rafu bihi ahwalun nafsi mahmuduha wa madmumuha wa kaifiyatu tathhiriha minal madmumi minha wa tahliyatiha bil ittisafi bi mahmudiha wa kaifiyatu suluki wa sayru ilallahi ta'ala wal firaru ilaihi. Mudah-mudahan sukses, berhasil dunia dan akhirat. Amin. Yang kedua, ilmu tasawuf yaitu apanya? Wal maudhu'u. Maudhu'nya itu apa? Objeknya. Sasaran ilmu tasawuf itu apa? Objeknya itu apa? Af'alul qalbi wal khawasi min haisu atazkiyati wa tasfiyati. Sasaran ilmu tasawuf yang Bapak terus pelajari, terus hayati. Maksudnya apa? Af'alul qalbi, kerjanya hati. Apalagi wal khawasi, dan panca indera, min haisu atazkiyati wa tasfiyati, yaitu kerjanya hati dan panca indera dengan dari sihat untuk membersihkan qalb dan hati, wa tasfiyati, dan menyucikannya. Jadi kerjanya hati supaya bersih, supaya suci, yaitu supaya hudurul qalbi ma'allah, hadir hati ingat kepada Allah, insya Allah. Yang ketiga, wafatluh, dan keutamaan ilmu tasawuf, annahu asraful ulumi li ta'alluqihi bi ma'rifatillahi ta'ala wa hubbihi wa hiya afdalu 'alal itlaq. Jadi keunggulan ilmu tasawuf yang Bapak pelajari dengan melalui berjalan, yaitu jalannya dengan thariqah, maka itu adalah sebaik-baik ilmu yang termulia, karena berkaitan ilmu tasawuf itu yang diamalkan secara thariqah itu bima'rifatillahi ta'ala, ma'rifat kepada Allah, wa hubbihi, dan mahabbah kepada Allah. Maka itu seagung-agung ilmu, semulia-mulia ilmu, yaitu bihi annahu asraful ulumi li ta'alluqihi bi ma'rifatillahi ta'ala wa hubbihi wa hiya afdal alal itlaq. Mudah-mudahan hanya sampai yang tiga ini. Mudah-mudahan tetap Allah berkahkan kepada kita semua, dan mudah-mudahan di waktu bulan yang mulia ini seluruh dunia dalam akidah sunnah wal jamaah sedang mengekspresikan kecintaannya, yaitu mentaklimkan dan mentakdimkan fenomena akbar yang Allah kasihkan kepada Habibana wa Nabiyana Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yaitu diisrokan dan dimi'rajkannya minal masjidil haram ilal masjidil aqsa, dan mi'raj pun dari masjid ke masjid, minal masjidil aqsa ila baitul ma'mur. Jadi dari masjidil aqsa sampai ke baitul ma'mur yang ada di langit ketujuh, di sana terus Allah meningkatkan lagi, mengangkat lagi sampai ke sidratul muntaha, qoba kausen au adna. Nah, itu qoba kausain aw adna dalam kitab Nurul Burhan Manaqib Syekh Abdul Qadir Al-Jailani dikatakan qoba kausain aw adna itu termasuk kedudukan makom Syekh Sultan. Makom Syekh Sultan Aulia dikasihkan dengan istilah qoba kausain aw adna. Berarti Isra dan Mi'raj itu diberikan kepada pemberi contoh, yaitu Habibana wa Nabiyana Muhammad sallallahu alaihi wasallam, otomatis dikasihkan juga kepada yang diberi contoh. Siapa? Umatnya, dari mulai sahabat beliau sampai hari kiamat, sepanjang umatnya mutaba'ah kepada beliau. Amin. Secara ilmu fikihnya, secara ilmu tauhidnya, secara ilmu tasawufnya, yang bermuara semua disiplin ilmu itu di mana? Ilmu thariqah di mana puncaknya? Kasih sayang Allah dengan melalui mujahadah Bapak, lalu mu'aqobah, lalu murokobah, lalu musyahadah Bapak, sampai Bapak kepada tingkat musyahadah. Puncaknya di mana? Puncaknya istiqomah. Tapi ada lagi sesudah istiqomah di mana? Sedangkan al istiqomah itu khairu min alfi karomah. Istiqomah itu lebih baik daripada 1000 karomah. Masih ada sesudah istiqomah, terus Bapak istiqomah, maka Allah memberikan pemberian terakhir kepada hambanya yang menghimpun semua disiplin ilmu. Allah mengasihkan kepada hambanya akhlakul karimah. Itulah akhlakul karimah, hubungan dengan Allah semakin baik, hubungan dengan makhluk Allah semakin baik. Maka dalam thariqah, dalam dikir ada adab dikir, Pak. Di dalam kitab Anwarul Qudsiah di sini para masai membagi adab dikir sampai 1000 adab dikir. Cuma di ikhtisar, di jamu oleh mereka sampai 20 adab. Nah, 20 adab itu 5 sebelum melaksanakan dikir, 12 di waktu sedang berdikir, maka 3 di waktu sesudah dikir. Mudah-mudahan yang 20 adab dikir ini Allah berkahkan, kasihkan buat kita semua. Amin. Nah, di antara yang 20 adab dikir ini yang paling pokok adalah al-qurbu min hadratillahi khas. Termasuk adab dikir, tatkala Bapak sedang mengucapkan dikir, hati Bapak merasa dekat kepada Rob yang Bapak ingat, yaitu Al-Madhkur yang dituju oleh Bapak. Apa? Merasa eksistensi akbariyah Allah terasa oleh jiwa Bapak, bahwa Bapak sedang didikirkan, sedang disolatkan, sedang diwiridkan. Ini hakikatnya annal fa'ila al-haqiqiyah huwallahu ta'ala. Sebenarnya yang berbuat dalam keadaan Bapak sedang berdikir, sampai Bapak ikhlas, sampai Bapak muraqabah, hakikatnya bukan kerja Bapak. Itu semuanya adalah fa'ilnya Allah yang Maha Memberi. Mudah-mudahan itu dapat semuanya. Mudah-mudahan. Amin. Bihaqi la ilaha illallah. sekarang kepada apa yang diaturkan oleh beliau untuk sama-sama belajar zikir. Bagi yang baru, yang sudah tajadud namanya, yang baru ya pertama unsurnya bil barakah. Mudah-mudahan sampai dari tabaruk kita ini menjadi suluk. Amin. Menuju hadirat Allah. Mari kita mukadimah ya bersama-sama. Saya duluan, bapak dan ibu mengikuti.